Hai kalian, selamat datang. Video yang telah tular di social media ini memaparkan kereta perakam sedang jalan lurus apabila terdapat sebuah kereta Lexus yang bertindak memasuki simpang tidak memastikan tiada kenderaan lain dirempuh oleh kereta perakam. Pengkongsi video ini juga berkata, sila berhenti di simpang dahulu, pastikan tiada kenderaan dari arah bertentangan sebelum nak belok. Kesian dalam kereta ni ada baby. Ramai orang dalam laman web telah memarahi pemandu Lexus itu kerana peraturan yang mudah tidak dapat ikuti. Tidak tahulah pemandu Lexus itu ada lesen ke tidak. Kesian baby kereta perakam menangis ketakutan. Apakah pendapat anda? Sila komen di bawah. Ada video dashcam, hantar kepada email ini. Subscribe untuk lebih konten.